dan ada Zach. Ini dibacanya Zach ya, dan ada duel yang berbahaya Zach. Dari Saini sepertinya berhasil okay. mendapatkan Sachi. Body tersebut. Betul banget. Wow. Oh, ternyata dikit lagi. Betul banget. Ya. Bener banget, ada threat yang begitu cepat tembak. Ada pun menuju ke arah pemain Evos. Sekarang mencoba melakukan plan di area side B mungkin. Ada Sachi. Bisa mengekill orang yang di dalam site? Wah, kayaknya agak sedikit rumit sih karena masih bisa berlindung di balik kontainer. Atau kontainer enggak tuh? PLN apa apalah itu. Masih tertutup itu, ya. Iya, dan ada kill lagi yang didapatkan. Lawan 3 sekarang ya. Betul. Sabar banget ya rupanya di sini dari Sach. Wah, harus hati-hati banget tuh posisinya. Betul banget, dan wah tersisa Sach seorang diri di sini. B-nya udah benar-benar dikuasain ya, mau enggak mau. Benar tertutup video sampai selesai. Oh, ternyata dapat kill. Bener banget, duelnya masih ada. Agak sedikit sulit sih. Galaxy ini ya sendiri, dan kita lihat di sini ada kill yang didapatkan oleh Kronos, maybe di arah lain, dan Rich mencoba untuk bertahan dengan dua lawannya di area side A. Wah, ini masih nahan-nahan dulu karena kehilangan satu pemain juga cukup berat sih kalau menurut gue sendiri, jadi CT di sini. Nah, ini ada bom-bom sedikit. Juga. Bener banget. Kayaknya ada Havana. Aduh, harus tumbang Havananya. Yep. Ada pertukaran kill. Memang 2-1 ini jadi keuntungan buat tim dari Evos Galaxy ini ya sendiri. Ini posisinya udah kelok nih ya. Iya, dari saat sendiri susah nih kalau misalnya Cyrus sudah buka crosshair ke arah AB. Nah, posisinya dia pakai dua lagi. Okay, dua sulit tuh. Jauh sulit banget. Duelnya dimenangkan oleh seorang air dev dan betul banget nih Sachi nih. Wah nggak kelihatan, bener banget. Dan lagi-lagi kayaknya baseline yang jadi tujuan ya. Iya. Sepertinya ini bakal beda lagi, dan Kronos sudah berhasil mendapatkan kill nih di sini nih Ruby. Kelihatan lagi nih. Betul banget. Hati-hati banget. Lagi-lagi diculik lagi ya. Iya, harus hati-hati banget. Jangan sampai diculik lagi satu lagi. Karena tadi keculik dua, keculik satu aja tuh udah sedikit sulit ya untuk Paudin melakukan defense di sini. Iya, benar. Dapat kill satu Havana. Betul sekali. Satu kill yang baik dari seorang Havana, dan mungkin akan langsung ke arah lain dari Havana. Langsung naik. Dia udah tahu kalau misalnya ada orang lagi. Iya, makanya tadi dia ngelempar bom dan narik dia diri. Ketemu nih dia. Kayaknya stepnya kedengeran orang B. Mestinya sih kedengeran, mestinya. Apalagi dia loncat-loncat. Bener banget, step dari apaan harusnya kedengeran. Iya, mestinya kedengeran. Wih. Masih gak tahu nih kalau ada orang lagi. Kan. Nah, gak langsung dapat kill. Yap, cuma ditukar lagi. Ini pertukaran yang luar biasa. Oke, dual. Betul. Bisa dibalikin. Terkena headshot tuh. Langsung. Bener banget. Itu karena mungkin tadi ada backup dari arah AB langsung ke arah B side. Dan sekarang B side-nya dikuasain lagi. Bener. Di lock lagi nih kayaknya. Bakal di lock lagi. Tadi orang B-nya tuh biarin mancing-mancing sambil nungguin backup dari arah A side ke B. Dan udah kepotong posisinya. Sayang sekali poin yang ketiga berhasil didapatkan oleh tim Evos Galaxy Inea di sini. Atau dibalas ya kan? Ya? Bener banget. Ketahuan, nah kan ketahuan bener. Kena bom gak? Kena bom. Havana. Ya, Havana berhasil mendapatkan kill. Tadi emang udah gak kelihatan ya? Harusnya kelihatan. Harusnya ada bayangan kelihatan. Di bawah ya? Bayangan yang di bawah tuh, di bawah tol tuh. Iya. Itu kan masih bisa tuh. Iya, tapi dia duluan yang kena ketembak malah. Bener banget, wah. Wih! Dapat satu kill. Ada trap yang terjadi memang cukup cepat. Udah menang orang nih Paudi nih. Nah ini nih, posisi-posisi yang harus diwaspadai nih. Iya, harus hati-hati banget, jangan sampai keculik lagi. Bener banget. Dan kalau misalnya ada yang bandel nih, bahaya juga nih. Hati-hati. Kayak Rich yang dilakuin sama Rich nih. Nah mereka regroup nih Evos-nya. Bener banget. Wah, pas ya, banget dapat kill jadi dua sama. Iya, dua sama. Apa di sini? Dapat headshot langsung. Yep, nice. Mantap. Banget tadi. Itu kedipan maut dari seorang Sachi. Lagi di bom. Dapat. Dapat kill lagi Bodeger. Sepertinya akan ada set bom. Mungkin bakal ini dengan skema yang sama lagi, di mana B-nya ada dua yang maju, mid-nya dijagain dan Anya pakai dua. Digangguin dikit nih ya. Anya digangguin dikit. Kalau
Oh langsung jaga narik sih. Kalau yang gue lihat dari Power Danger Survival ini dia langsung narik. Wah dia langsung mundur. B-nya jaga narik. A-nya udah tahu misalnya ada orang. Nah kan. Wah pas bom. Banget bomnya digelundunginnya pas banget. Pas banget gitu. Di sampingnya itu. Bener-bener. Gitu. Timingnya pas banget. Dan ada bom lagi. Langsung kena headshot. Waduh, dua kill langsung dari Erdev ini nih. Wah, terobos aja lah Erdev ini nih yang begini waduh, nih. Waduh, Evos dapat satu lagi Ron di sini. Bener, udah dua hari harinya Erdev semua nih. Kayaknya ngebanting musuh lagi kenceng banget. Ngebanting musuh lagi kenceng banget. Wah, okay. Lihat kan. Dari 3 lawan 5 sekarang. Udah dua kill. Okay. Nah, maju lagi. Waduh, tinggal sisa Havana seorang diri ini sulit nih buat Havana. Ini sangat sulit apalagi posisinya dia di situ. Di AB ya. Nah, sangga nih ngebalikin nih. Karena tadi kalau misalnya udah dapat poin ya lumayan dapat poin ya. Iya. Saya ini udah ngeliat-ngeliat ke atas sih takut ada spam dia. Nah, kan bener ada spam langsung ke side-nya. Ini nih yang enggak bisa di-spam nih yang di box Thailand yang kayak gini. Nah, waduh udah banyak bom banget dan satu bom yang berhasil didapatkan. Dua tukar satu untuk sementara kita lihat. Wah, pengen maju lagi cuma berhasil di antisipasi betul. Betul banget. Waduh, nice banget penyerangannya. Yep. Oke, 3 lawan 2 sekarang. Betul banget. Cody-nya udah mulai nge-plan nih. Udah, kayaknya udah langsung set formasi untuk melakukan plan. Wah, kena bom. Wah, sayang sekali nih. Bener banget, 2 versus 2. Wah, dua. Gak kelihatan, sayang gak banget. Gak ngecek dulu. Iya, gak melakukan clearance area terlebih dulu dan Cyrus yang tersisa. Mau tidak mau harus mencari dua pemain yang hidup dari tim Paudi. Ya, maju. Nah. Predict shot dilakukan dan mungkin akan langsung melakukan defuse tapi 14 detik mungkin sulit. Apalagi masih kan langsung kabur. Wah, sulit banget kalau udah kayak gitu. Dan ya harus lebih semangat lagi nih kayaknya nih. Karena tadi tabrakan mautnya dari Paudi juga luar biasa loh. Iya, itu cepet banget sih langsung dari lempar nge-spam, langsung pada masuk semua. Bener banget dan kita lihat nih mungkin setup sebentar lagi akan dilakukan. Kamera drone sudah menuju ke arah side A. Kayaknya mau ngincer A lagi nih. Iya bener banget. Oke, udah masuk side-nya. Bener banget, ada kill tidak. Jadi kill ini. Dua kill ya. Dua kill yang cepet banget, ada balasan cepet memang. Banget. Wadaw! Itu dia. Lu lihat potong-potongannya dari makeup cepet banget. Yang tumbang pakai rifle. Iya. Yang dualnya maju langsung ngepotong dari bawah. Dari bawah A dan juga Sule. Dan kita lihat di sini Cyrus berhasil mendapatkan kill. Penggunaan rifle-nya kuat banget ya. Banget. Dari Cyrus. Tapi sebenarnya di Paudi juga penggunaan rifle-nya kuat juga loh. Juga sama-sama kuat. Dari Rich juga sebenarnya kalau misalnya pakai SC 2010 Rich bagus. Bener banget, untungnya nggak kena dan kayak langsung berlari cepat menuju ke arah side B dari tim Paudi. A-nya ada, B-nya ada. Kan langsung dapat kill dari seorang Trix yang tadi tajam banget pelurunya di bawah ada Cyrus. Oke, ternyata tidak bisa. Betul banget. Wah, hit dari Erdev langsung melakukan backup. Wah, itu bener-bener gak keduga sih. Gak keduga banget, tiba-tiba ada Erdev di area B. Iya, gak bakal kepikiran bakal dipotong dari belakang kayak gitu. Bener banget dan kita lihat di sini ada Sax yang berhasil mendapatkan kill dengan Chris-nya. Mencoba untuk kabur, mungkin pakai bisa juga. Ini bisa jadi poin loh. Iya. Nah, oh, sayang sekali harus tumbang. Ngecek dulu. Bener banget. Oh, hampir aja sedikit lagi. Namun Erdev berhasil memenangkan duelnya tadi. Wah, lihat. Keren banget sih, sumpah keren banget. Kayak ya, langsung cepet banget. Yep. Sudah berhasil menang kill. Bener banget. Mati. 4 lawan 3 sekarang. 3 lawan 5 sekarang malah. 3 lawan 5 dan sepertinya akan ada gerakan maju yang dilakukan oleh seorang Kronos. Hampir aja mungkin dapat 2. Pertukaran 1 untuk 1 aja. Betul banget. Dan Rich enggak sadar, Aduh. Waduh, bahaya banget 2 kill. Dapat langsung 1-1. Nah ini nih Shiny. Kan udah pernah ketemu Evos kan? Pernah. Ini nih. Shiny nih. Bener-bener.
Shiny ini bahaya juga pakai SC 2010 nya dan sepertinya berganti dengan Chris. Langsung ngambil Chris. Wait, duel. Oh, ini pelurunya masih banyak loh. Iya. Peluru duelnya masih banyak. Iya, mentok. Iya. Langsung kabur. Semestinya kedengeran nih suaranya. Iya. Woi. Langsung dipotong. Oh, langsung dipotong. Iya, itu benar-benar gak keduga kalau yang itu. Nah, ini tiba-tiba maju aja langsung dan ada trap yang terjadi. Iya, benar banget nih. Tuker kill lagi. Nah, kan. Waduh, Anya. 3 sekarang. Benar banget. Anya tadi langsung dimajuin sama tim Poudy ya. Cuma berhasil diantisipasi namun ada kill lagi yang didapatkan oleh seorang Havana. Masih coba maju lagi, coba yang smoke. Wah, kena bom, bukan kena hit lagi. Kalau begitu dua bom langsung dan tersisa Havana. Dua lawan satu. Dua lawan gimana nih kalau menurut Rupi ini? Waduh. Nah, satu lawan satu sekarang. Yap. Waduh. Kedengeran sih mesinnya, kedengeran stepnya. Bener banget. Ah, langsung dilahap sama Kronos. Kaget sih itu, Pak. Ini berarti udah jadi ronde kemenangan ya untuk Evos. Tim Evos Galaxy iya. Ini ya. Berarti total poinnya udah 6 ya. Kemarin soalnya dia 5 dari Airdev. Bener banget. Lagi-lagi A lagi ya. Iya. Tapi nanti bisa ke B side loh. Dari Poudy. Wah, ini langsung kabur, cepet banget. 5 yep. Lawan 3 sekarang ini. Bener banget. Cuma ada Havana yang berhasil mendapatkan kill. Ada 2 kill yang didapatkan oleh Poudy. Kedengeran stepnya langsung. Yoi. Oke, langsung di-kill aja. Pendengaran yang sangat baik ya. Banget. Wah, ini kayak bakal jadi poin. Jadi poin. Okay. Waduh, di-kill. Wah, langsung di headshot sama Rich. Karena rival yang paling ini juga ya. Paling enak emang di tol. Cuma ada 2 kill yang cepat banget didapatkan Sachi dan juga Sach. Langsung menuju ke arah side A. Wah, kayak langsung dipukul mundur. Langsung ngecek nih, langsung ngecek. Wih, cuma dapat kill dari shiny-nya. Ini nih. Ini nih. Mungkin akan dibalikin. Cyrus langsung pindah. Iya, Cyrus bakal langsung ke JK dia. Ke belakang ya, tapi nemenin Bailo. Iya, berdua. Nemenin Bailo menuju ke arah side. Wah, udah ada kedipan-kedipan maut. Woi, shiny-nya dapat kill lagi 3 versus 3 sekarang imbang loh. Wow. Bisa kembali. Wow, shiny-nya triple kill. 3 lawan 2. Wah. Waduh. Wah, jadi wah, abis semua di arah belakang juga ada Bailo yang berhasil mendapatkan kill ternyata. Bisa dibalik kill. Dapat aim-nya siap banget. Wah, terkena headshot. Dari dari Oakley. Oke, langsung A lagi kayaknya. Kayaknya bakal ke A, cuma ada bom yang berhasil mendapatkan Cyrus 3 versus 5. Ini posisi lagi 3 versus 5 kayak ronde sebelumnya. Benar. Oke, langsung naik. Oh, berhasil didapatkan. Bener, nice banget. Oh. Bisa menghindari bomnya, enak banget itu tadi. Yep, timing bomnya tadi pas banget. Wah, maju 1 kill. 2 kill. Ini kayak di B loh. Enggak disadarin. Enggak disadari. Enggak ada yang kepikiran kalau ngeplan ini bakal di B. Bener banget. Orang A-nya udah pada geser ke arah side B enggak diketahuin walaupun dapat kill 1 2 versus 2. Wah, ini nih. Bailo dapat nge-kill nih tadi. Oke, 2 lawan 2 sekarang. Ini nih yang gue bilang formasi dari Poudy itu bener-bener apik banget. Iya. Masih kedengeran. Kedengeran pengen turun. Ah, cuma berhasil di-kill. Sayang banget. Sisa Sachi. Ayo, bisa atau tidak dari seorang Sachi? Oh, kedengeran. Tadi Sachi udah buka peluru. Wow, sayang banget dari seorang Sachi. Lagi-lagi dibalikin keadaannya. Gerget banget sih ini, sumpah. Gerget banget. Lagi-lagi dibalikin loh.